Start News. Start News, jendela informasi Anda. Detik-detik penggerebekan hotel di Panyabungan, 10 orang terjaring razia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Start News kembali menyambangi Anda dengan informasi terkini dan teraktual seputar bumi Gordang 9, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebelum kita ke beritanya, kita simak dulu yang satu ini. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sebanyak 6 wanita dan 4 pria hidung belang terjaring razia di kamar hotel kelas Melati di pusat kota Panyabungan pada hari Sabtu 12 November 2022 dini hari. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Mandailing Natal yang merazia satu persatu kamar hotel menemukan 4 pasangan sedang berduaan layaknya pasangan suami istri. Dua wanita yang berasal luar daerah Mandailing Natal ini juga ditemukan di hotel yang sedang menunggu pria hidung belang. Selain melakukan razia ke sejumlah hotel dan tempat hiburan malam, Satpol PP juga memeriksa identitas tamu hotel dan pengunjung tempat hiburan malam. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Madinah Ismail Dalimunte mengatakan 10 orang yang terjaring dari salah satu kamar hotel ini dibawa ke kantor Satpol PP Madinah untuk didata dan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Mereka yang terjaring akan dibina di depan keluarga yang menjamin mereka tidak mengulangi perbuatannya. Yang sasaran kita pada malam hari ini yaitu di Kecamatan Panyabungan Kota, di mana pada malam hari ini kita temukan di salah satu hotel ada 4 laki-laki dan 6 perempuan. Di mana pada malam hari ini di dalam hotel tersebut kita temukan 4 daripada laki-laki dan 6 perempuan ini. Ada 2 yang tidak mempunyai pasangan yang kita duga mungkin lakinya sedang berada di luar ataupun dapat informasi keluar daripada hotel. Sebelumnya, razia penyakit masyarakat atau PKT ini dilakukan karena banyak laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas prostitusi di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam di luar jam yang sudah ditetapkan pemerintah. Agus Hasibuan melaporkan untuk Start News. Terima kasih Anda telah mengikuti informasi terkini seputar bumi Gordang 9, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Anda dapat mengakses berita ini di portal berita online kami di www.startnews.co.id atau dapat mengikutinya secara langsung di live streaming kami di www.startfmmadinah.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Khairuddin Fasla Siregar mewakili tim redaksi Start News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. News, jendela informasi Anda.